Gazan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian semua hajatan kuasa surau taqwa. Tuan-tuan dan puan-puan yang minta Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah SWT ya, kerana nikmat yang begitu besar yang Allah SWT berikan kepada kita, iaitu nikmat iman dan taqwa kepada Allah SWT. Kerana inilah ya, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung yang Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia. Kerana nikmat ini sajalah yang dapat menyelamatkan kita apabila kita berada di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Harta benda, kedudukan, pangkat, kemasyhuran dan sebagainya yang kita miliki di dunia ini sampai saja saat yang kita bertemu dengan Allah Ta'ala, saat kematian, maka semuanya kita kena tinggal sama ada kita suka atau tak. Semalam sampai hari ini, saya personally mendapat khabar yang menduka citakan. Pertamanya jiran kita lah, jiran kita di Desa Polish yang meninggal dunia. Alhamdulillah seorangnya mati dalam iman, alhamdulillah orang Islam, seorang lagi tak Islam. Yang terbaru pagi ni pukul kurang sebelum subuh tadi, mak telefon dari kampung, sepupu pula yang meninggal dunia. Dia nak cerita yang tuan-tuan ya, bila berlakunya kematian, alhamdulillah kita bersyukur kalau sekiranya yang mati itu orang yang beriman. Ya, keluarganya patut bersyukur kerana yang meninggal itu dalam keadaan beriman. Bahkan kita juga patut bersyukur kalau ditakdirkan Allah Ta'ala memilih kita untuk berada dalam iman ketika mana kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Tapi duka citanya kalau sekiranya mereka yang meninggal itu mereka yang tidak beriman. Sebab kita sebagai manusia tak boleh nak buat apa-apa, tak boleh nak bantu apa. Bahkan nak minta doa untuk mereka pun tak dibenarkan dalam Islam. Tak boleh, orang kafir, orang yang mati dan kafir, tak boleh kita minta doa ampun kepada dia, tak boleh. Kalau di masa hidup kita boleh minta doa supaya Allah Ta'ala beri hidayah pada mereka, itu boleh. Tapi nak minta ampun tak boleh. Sebab Allah Ta'ala tak mungkin akan ampunkan manusia yang mati dalam keadaan kufur, tak boleh. Jadi duka cita lah mereka yang mati dalam keadaan kufur, tak sempat mereka nak kembali kepada Allah, tak sempat nak menerima Islam. Tapi kita sebagai orang yang beriman, iman yang ada pada kita ni kita peganglah kuat-kuat. Kita peganglah sungguh-sungguh, dan iman ni dia boleh terlucut. Iman ni boleh terlucut, tak ada garanti. Tak ada garanti bahawa orang yang beriman daripada awal kehidupan mereka akan mati juga dalam keadaan beriman. Tak ada jaminan. Begitu juga kita tak boleh nak kata apa-apa kepada mereka yang tidak beriman sekarang. Tak boleh nak kutuk, nak cerca, nak maki mereka sebab mereka tidak beriman. Kerana apa? Kerana kita tak tahu bila dan bagaimana hujung kehidupan mereka. Tak ada siapa boleh jamin. Ramai orang yang baik di awal kehidupannya sangat taat, sangat patuh pada Allah. Tapi di hujung kehidupannya Allah Ta'ala tarik iman daripada hati mereka dan mereka mati dalam keadaan yang kufur. Dan ramai juga manusia yang hidup dia
sepanjang hidup, awal awal kehidupan ini sampailah tuanya, semua amal-amal kejahatan, semua amal-amal kekufuran. Tapi di akhir hayatnya Allah Ta'ala sayang dia, ya, Allah Ta'ala ubah hati dia daripada kufur kepada iman, daripada buat maksiat kepada buat ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan jadi manusia yang sangat baik di hujung kehidupannya, dan tak ada buat apa-apa, mati dia. Alhamdulillah, kalau itu kehidupannya, maka kita tahu bahawa insyaAllah man qala ilaha illallah, kata Nabi SAW, dakhalal jannah. Ya, barang siapa yang berkata la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka Allah Ta'ala jamin dia masuk masuk syurga. Artinya nak dapat nak dapat syahadah di hujung hidup ini bukan suatu benda yang mudah. Dia sebenarnya banyak bergantung kepada amalan kita. Kalau amalan kita penuh dengan maksiat, memang payahlah nak mengucap di hujung kehidupan kita. Tapi kalau kehidupan kita ni selari dengan ajaran Islam, banyak buat benda-benda baik, ya, taat atau naikkan solat, benda-benda asas dalam Islam, tak melakukan kemaksiatan yang banyak, kalau ada pun setiasa beristighfar, minta ampun pada Allah SWT, maka insya Allah kita harapkan Allah Ta'ala permudahkan untuk kita mengucap syahadah di akhir hayat kita insya Allah. Jadi tuan-tuan, mata Allah Ta'ala, marilah kita sama-sama mensyukuri nikmat iman ini, ya, kerana dia sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah tuan-tuan, pagi ini kita sambung cerita kita tentang solat, ya, tentang solat, tentang kepentingan khusyuk dalam solat. Hari ini seperti mana kita tahu, ramai orang yang solat, alhamdulillah, surau dan masjid pun penuh. Cuma hari ini kat surau ni tak penuh lah, hari ini je lah. Biasa insyaAllah penuh, insyaAllah akan datang lah insyaAllah, mudah-mudahan. Amin. Baik. Kalaupun ramai orang solat, tapi sebenarnya pada hakikatnya tak ramai orang yang dapat khusyuk dalam solat. Nah, ini satu perkara juga, isu penting. Ha, walaupun bukan isu negara lah, tidak dianggap isu negara yang cerita hari-hari dalam surah khabar. Hari ini yang cerita pasal surah khabar pasal apa tuan-tuan? Pasal murti, pasal almarhum adik. Masih lagi hangat ceritanya di surah khabar, masih lagi orang bincangkan, masih lagi belum ada jalan penyelesaian. Ya, kita doakan yang terbaik, kita doakan almarhum Muhammad Adib diterima amalannya oleh Allah Ta'ala dan jadi orang-orang yang salih diletak dalam syurga insyaAllah. Kita doakan yang terbaik untuk dia. Nah, dia dah tak ada apa dah, dia dah pergi dah. Dia dah pergi dah insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan dia husnul khatimah insyaAllah. Cuma yang belum pasti kita ni, ya, yang masih lagi berada dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Dan tuan kepada Allah Subhanahu Ta'ala, cerita pasal khusyuk dalam solat ni seperti mana kita jelaskan sebelum ini, dia bukanlah satu perkara yang mudah. Dia sangat payah, ya, sangat sukar. Hinggakan disebutkan seakan apa nama ni, permata yang hilang. Ya, permata dia sangat berharga, ya, tapi payah nak jumpa. Dia hilang, payah nak cari. Cari-cari pun tak jumpa tuan-tuan. Payahnya nak dapat khusyuk dalam solat ini. Dan bila kita cerita pasal khusyuk, dia ada punca-punca yang menyebabkan orang tidak khusyuk. Antaranya ialah kerana hati lalai, hati tak ingat Allah, hati cuai. Sebab dia solat ini bukan hanya fizikal, tapi yang paling penting, yang fizikal itu penting lah. Kalau tak sujud, tak rukuk, tak sah walaupun hati khusyuk. Tak ada juga. Dia ada kombinasi antara fizikalnya amalan luaran kita, ya, yang kena buat, ya, rukuk, sujud dan sebagainya, bacaan-bacaan yang wajib, yang dibaca. Tapi dalam masa yang sama, dia memerlukan hati yang khusyuk, ya, hati yang khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita tidak khusyuk, artinya kita lalai. Dan pengarang menyebutkan di sini ada beberapa kategori lalai. Lalai pun banyak kategori dia. Dan disebutkan di sini bahawa hanya individu tersebut sendiri yang tahu tahap kelalaian masing-masing. Maksudnya kalau kita semayang, tadi semayang kita ambil contoh yang paling dekat dengan kita tadi, solat subuh. Solat subuh tuan-tuan. Bila solat subuh, bila kita solat, bermula daripada kita Allahu Akbar. Kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam baca.
Imam baca tu, kalau imam tak pergi seleweng jauh ke tempat lain, artinya dari sudut bacaan tu imam fokuslah sikit pada baca bacaan dia. Artinya kalau imam lari, maknanya menyeleweng sikit daripada hati dia, kalau selagi mana dia boleh baca Fatihah dengan betul, baca ayat dengan betul, tak pergi berhujung ke tempat lain, maknanya tu adalah sikit fokus kat situ. Tapi hati ke mana? Kadang-kadang bila kita baca Fatihah ni, kita pejam mata pun kita ingat tempat lain. Kadang-kadang dia baca betul, sebab dah beribu kali kita baca Fatihah, mungkin tak salah bacaan dia. Tapi dalam masa yang sama, bukan 100% memastikan bahawa dia khusyuk. Tak semesti. Itu imam lah. Imam pun mungkin dah ceramah lah, tak habis lagi solat dah ceramah lah, sebab dia fikir pasal ceramah lepas solat contohnya. Boleh berlaku tuan-tuan, boleh berlaku. Dan makmum pula pun sama. Ada makmum yang datang surau, alhamdulillah. Ada mungkin urusan-urusan yang dia kena buat segera contohnya. So dia masuk semayang Allahu Akbar. Kalau ditakdirkan makmum imam tu baca panjang sikit, dia boleh gelisah. Sebab apa? Sebab dia ada urusan penting nak kena pergi. Tapi alhamdulillah dia datang juga surau contoh. So itulah yang akan mengganggu-mengganggu kita, yang menjadi lalai kita. Dan hari ini hari Minggu tuan-tuan. Mungkin hari ini kita dah ada perancangan dengan family kita. Dia datang tuan-tuan benda-benda tu. Allahu Akbar. Oh, sekejap lagi dia fikir. Nak pergi mana, nak bawa anak pergi mana kan. Yang tak apa, yang belum lagi beli pakaian sekolah anak. Hari ini mungkin rancang nak uji beli pakaian sekolah anak. Dalam solat tu kan dia datang. Nak kira yang best kali tu. Kira duit berapa, cukup ke tak cukup, tak cukup kan. Dia semayang ni tuan-tuan. Macam-macam yang boleh datang dalam solat kita. Jadi yang tahu siapa dia tuan-tuan? Yang tahu dua je yang tahu. Yang dua orang, bukan dua orang lah. Kalau kita tak manusia, yang tahu hanya kita dengan Allah. Yang tahu tahaf kelalaian kita. Ada kadang-kadang orang yang lalai, Allahu Akbar, daripada awal sampai akhir dia lalai. Kalau dia ikut ibarat dia naik perahu, naik kapal, dia segah kepada nakoda dia je lah. Sampai berlabuh, sampailah kita. Macam tu nak ibarat. Ataupun serah pada pemandu. Naik bas, sampai, dah sampai. Driver kata dah sampai, kita pun turun lah. Ibarat macam tu lah naik, kita solat ni. Ada yang macam tu tuan-tuan. Allahu Akbar, dia tak tahu apa pun dia. Melayang sejauh-jauhnya, sampai imam, Assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillah dah habis. Dia pun ikut Assalamualaikum. Itu tahaf lalai yang paling hebat lah. Daripada awal sampai akhir, tak jejak ke bumi kata orang. Solat dia. Ada yang alhamdulillah. Ada yang macam mungkin macam wow lah kot. Macam layang-layang tuan-tuan. Allahu Akbar, dia melayang sekejap. Tarik balik kan. Dia okey, stabil siap perjalanan dia. Lepas tu terlepas pula, tarik balik. Ramai yang macam tu tuan-tuan. Ada yang macam tu. Yang solat ni macam layang-layang. Terlepas kadang-kadang, terlepas dia tarik balik, terlepas dia tarik balik, sampailah hujungnya. Jangan jadi layang-layang yang putus tadi, terus tak boleh nak tarik-tarik tuan-tuan, sampai hujung. InsyaAllah. Jadi banyak kategori, dan yang tahunya hanya kita dengan Allah. Buatlah macam mana pun kita nak berlakon depan orang, Allah menangis lah macam-macam. Kita kadang-kadang orang, kita tengok orang solat ni menangis, alhamdulillah tuan-tuan. Tapi menangis pun ada sebab macam-macam. Saya pernah cerita satu ketika, ada sahabat saya, dia menangis. Dia orang tak boleh, alhamdulillah dia solat lah. Saya sangat kagum, masa ni masa lah cerita lama, sangat kagum dia solat. Bila solat setiap kali dia menangis. Saya pun tanyalah sebab nak tahu rahsia, kenapa dia boleh menangis bila solat. Saya payah sangat nak menangis. So dia tanya dia, apa yang abang, yang apa cara nak menangis saya solat ni? Kenapa abang menangis dengan solat Bagi saya nampak khusyuk lah. Dia kata apa? Dia kata sebenarnya saya ingat mak saya. Dia solat ingat mak dia, dia pun menangis. Jadi kita zahirnya nampak khusyuk lah. Nampak khusyuk lah solat je tu Tapi rupa-rupanya dia ni mak. Kira khusyuk ke tu? Sebab dia menangis dalam solat. Tak kira tuan-tuan. Tak kira. Kalau ingat benda lain, khusyuk ke tempat lain, ingat mak ke, ingat ayah ke, ingat anak menangis dalam solat, tak kira khusyuk. Kira lalai juga. Kenapa? Kenapa? Kerana dalam solat kita cuma boleh ingat Allah. Satu je boleh ingat Allah.
Ingat Allah dan ingat ataupun fokus pada bacaan yang kita baca. Itu adalah khusyuk. Tapi kalau kita ingat melayang tempat-tempat lain, bahkan kalau sekiranya kita ingat, ya, masa kita solat tu kita pergi berjihad di jalan Allah. Oh, pergi perang dekat Palestin contohnya. Ingat maknanya perang tu baguslah dalam semayang. Allah 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 khusyuk ingat perang. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh nak ingat perang walaupun benda tu benda baik. Dalam solat tak boleh. Dalam solat fokusnya adalah Allah sahaja. Dan Allah kita pun pada ketakutan kita pada Allah, keinsafan kita pada Allah Taala, ya. Fikir tentang apa-apa yang berkaitan dengan Allah Taala, ya. Menghayati bacaan-bacaan. Contohnya kalau kita baca tentang akhirat, kita hayati tentang akhirat itu, tentang syurga, kita hayati tentang syurga yang berkaitan dengan solat itu, barulah dikira sebagai sebagai solat yang yang khusyuk, ya. Tapi kalau kita pergi tempat lain, fikir tempat lain, walaupun apa yang fikir kita, apa yang kita fikir terbaik pun tidak dianggap kita kita solat, kita kena khusyuk dalam dalam solat. Baik. Adalah tidak bermaksud lalai solat seperti sengaja melengahkan solat ke akhir waktu, sengaja mengqada sembahyang berwuduk tidak sempurna, solat cepat seperti ayam mematuk, atau solat yang boleh mengganggu jemaah lain seperti bau badan yang hamis, tergaru-garu, atau dalam makmum yang dan atau ada makmum yang membaca kuat sehingga terdengar oleh jemaah lain. Ini bukan dimaksudkan lalai yang difokuskan di sini. Walaupun ini pendapat pengarang lah. Walaupun begitu, ada ulama-ulama yang menyebutkan bahawa lalai ini di banyak kategori. Banyak kategori. Ada yang sebutkan juga lalai bila Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang solat. Orang solat pun disebut celaka oleh Allah SWT. Binasalah orang yang bersolat. Di solat. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang cuai daripada solat dia. Jadi ulama mentafsirkan berbagai-bagai. Ada ulama kata cuai di situ boleh jadi cuai sehingga akhir waktu. Ramai orang yang suka tangguh-tangguhkan solat dia sampai akhir waktu, itu pun termasuk dalam cuai yang disebutkan celaka oleh Allah SWT. Dia combine terus. Dia nak solat zuhur, dia tunggu. Sekali zuhur asar masuk katalah pukul 4.30 contohnya. Pukul 4.20, 4.25 dia sembahyang zuhur. Allahu Akbar. Habis solat, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Dia pun terus bang, alhamdulillah dah masuk asar. Allah boleh sambung ni asar. Itu pun termasuk dalam orang yang celaka kata Allah SWT dalam Al-Quran berdasarkan pada pandangan ulama. Itu satu bentuk cuai. Satu lagi cuai adalah cuai dalam solat lah. Cuai dalam solat. Dia solat awal waktu berjemaah lagi, tapi pun disebut celaka oleh Allah Taala. Kenapa? Kerana dia tak khusyuk. Jadi seperti mana disebut oleh pengarah ini, kalau kita tengok ada beberapa perkara yang boleh mengganggu khusyukan kita. Contohnya tadi disebut bau badan yang hamis, hangit, ketiak hangit tuan-tuan. Ini pun masalah juga. Memang mengganggu tuan-tuan, memang mengganggu. Contohnya kalau kita sembahyang tengah hari lah, ada kawan-kawan kita tengah berpeluh-peluh datang solat, Allahu Akbar, aroma bau dia subhanallah. Allah memang ada kadang-kadang berlaku tuan-tuan, ada kadang-kadang berlaku. Jadi Allahu Akbar, kita pun ya Allah bernafas dalam solat, tarik nafas bau kuat dengan tahan nafas tuan-tuan. Bila tahan nafas dalam solat ni dan ada bau-bau yang tidak diingini di sebelah kita, memang jauh lah, payah nak khusyuk. Begitu juga, ini kita sentuh sikit lah secara kebetulan. Bagi mereka yang merokok, merokok memang secara umumnya majoriti ulama mengatakan dia haram. Tapi bagi mereka yang mengatakan dia harus, maka haruslah pada pandangan dia. Cuma kita perhatikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita boleh kiaskanlah, kita boleh kiaskan dengan merokok, sebab dalam hadis Nabi sebutkan man akala thauman aw basalan faly'tazilna aw faly'tazil masajidana aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut apa? Nabi sebut barang siapa yang makan apa? Makan thauman, bawang putih, aw basalan atau bawang merah, maka jauhilah kami, kata Nabi. Jauhilah kami dan jauhilah masjid-masjid kami, kata Nabi. Artinya apa tuan-tuan? Orang Arab ni,
Kalau kita tengok, dia tak masak macam kita. Ada makanan-makanan dia, kalau bawang, kalau dekat Arab, pengalaman saya di Mesir lah tuan-tuan, Arab ni sangat simple cara makan dia. Dia ada roti tu, roti dia panggil roti aish. Aish roti tu, roti yang dia sebut aish baladi. Aish baladi, tepung tu, wholemeal tu dia buat roti. Kalau dia ambil roti tu, sebelah roti dia makan, sebelah lagi ambil apa nama ni bawang, apa dia bawang ketika dia makan, ataupun bunga bawang tu, bawang yang apa ya daun tu dengan isi dia sekali tu, itulah dia punya makanan dia tu lah. Satu makan apa roti, satu makan bawang, itu je simple punya makanan bagi orang-orang biasa lah, bagi orang biasa nak cepat kadang-kadang makan itu je tu. Jadi kesannya apa dia? Kesannya bau kuat bila kita tak masak, makan bawang, bawang putih, bawang merah ni bau dia busuk. Bau dia tak berapa baguslah. Kalau dia tak masak, kalau dia masak sedaplah. Bau dia. Kalau goreng tu tumis tu masya-Allah aroma dia tu pun menyelera kan. Tak masak apa dia pun macam tu. Jadi memang tabiat orang Arab dia suka makan benda tu, bawang putih, bawang merah ni secara mentah macam tu. Jadi bila mentah, dia datang solat, dia mengganggu orang solat di tepi, di sebelah-sebelah dia. Dan Nabi kata apa? Falya'tazilna, maka jauhilah kami. Jangan mari dekat dengan kami. Au falya'tazil masajidina, jauhilah surau-surau masjid-masjid kami. Jadi apa yang dipesan oleh Nabi SAW bukan bermakna Nabi tak nak bagi datang surau, datang masjid. Bila makan benda-benda yang berbau ataupun kalau hari ini awal isap rokok dan sebagainya. Tapi nak datang, nak makan-makanlah. Tapi sebelum datang, bersihkanlah gigi dulu. Sama juga dengan orang yang rokok. Kalau orang rokok, yang tak boleh sangat tinggal rokok dia. Contohnya lah, dekat nak solat, dekat nak pergi surau. Contohnya, kena bawa berus gigi, kena bawa ubat gigi. Tak betul, itu secara praktikalnya. Kalau kita nak jagalah hadis ni, maknanya sebelum datang solat, belum masuk solat, pergi gosok gigi dulu dekat toilet, sebagainya, gosok gigi, ambil wuduk, datanglah solat. Maka supaya ia tidak bercanggah dengan sunnah Nabi dan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu antara kaedahnya. Supaya apa? Supaya pertamanya kita boleh solat dengan khusyuk insya-Allah, dan juga supaya yang seterusnya kita tak mengganggu orang lain nak khusyuk. Takutnya apa tuan-tuan? Kita datang ke surau, kita nak cari pahala, tapi tiba-tiba dapat dosa. Kenapa? Dosa kerana mengganggu orang lain, menghalang orang lain daripada nak khusyuk dalam solat mereka. Sebab segak perbuatan-perbuatan kita. Baik. Kerana orang yang begini bukan lagi bermakna lalai, tapi hanya solat orang jahil atau sudah berilmu namun rendah akhlak di hadapan Allah. Jadi disifatkan oleh pengarang di sini, orang yang tergau-gau, orang yang semayang cepat, orang tak jaga kebersihan tubuh badan dia, bila dia datang solat itu dianggap orang yang jahil dianggapnya, dan kurang akhlak di hadapan Allah Subhanahu Taala. Kenapa tuan-tuan? Kita dengan Allah Taala pun ada akhlak dia. Ya, bukan hanya pada manusia. Kalau dengan manusia kita bercakap dengan baik, kalau kita dengan manusia kita nak pergi jumpa orang, kita jaga spray sana spray sini, bau bukan main wangi kan, sebab apa? Nak jumpa orang, nak jumpa appointment, nak jumpa klien. Contohnya kita pakai dengan kemas cantik kan, mulut kita pun kita bersih betul-betul kan, misal janggut di trim cantik-cantik bagi nampak handsome tuan-tuan, sebab ada appointment jatuhnya, bagi orang muda pergi interview nak kerja sebagainya kan, maka dia tunjukkan yang tercantik. Tapi kalau kita datang surau selekeh, datang surau bau busuk apa dan sebagainya, maka itu katanya tidak berakhlak dengan Allah SWT. Semayang pula catuk-catuk je, laju-laju, maka itu juga dianggap sebagai tidak berakhlak dengan Allah. Sebab apa? Bila kita berada di hadapan orang besar contohnya, dengan raja, kita tengok macam mana tuan-tuan nak masuk pun, nak masuk kena sembah dulu, lepas sembah jalan, tak boleh jalan straight je, kena jalan, kena tunduk kan, nak reverse tuan-tuan, nak keluar, tak boleh keluar membelakangkan apa raja, tak boleh, kena mundur belakang, kena kan, punyalah payah tuan-tuan. Itu nak jumpa manusia, punyalah hormat kita dengan manusia. Tak salah lah, maknanya itu protokolnya, sebagaimana tidak sampai peringkat kita apa namanya menyembah raja dengan cara persembahan yang tidak dibenarkan, maka buatlah. Tapi nak ceritanya,
kita nak buat perbezaan antara hormatnya kita pada manusia dengan hormatnya dengan Allah. Akhlaknya kita dengan manusia dengan akhlaknya dengan Allah. Ya? Ha, kalau dengan manusia kita boleh taat, patuh macam tu, ikut protokol dia sebagainya. Tapi bagaimana dengan Allah? Ya, kita datang solat lebih kurang, ya? Hati pun ke tempat lain contohnya. Buat pun lebih kurang, cincai-cincai aja. Maka itu tanda kita tidak ada akhlak dengan Allah SWT. Walau bagaimanapun, fokus perbincangan kita ialah tentang lalai yang dikatakan sebagai hilang fokus dan hilang tumpuan terhadap apa yang dibaca dan apa yang imam baca. Jadi ini fokus yang kita nak bincang dalam buku ini, bukan bab-bab yang lain yang kita dah sebutkan sebelum ini. Dengan kata lain, solat ini tidak dilakukan dengan sengaja, tidak sedar dan tidak mengekalkannya sebab ia mengekalkan kelekaan. Ha, sepatutnya kita solat ni dengan keadaan kita sedar, tapi rupanya kita tak sedar. Solat tapi tak sedar. Solat tak ke mana-mana. Melayang, merewang-rewang ke mana tempat. Kita yang kekal bukan sedarnya, tapi kekalkan kelekaan. Daripada awal sampai akhir leka. Lalai, tak ingat Allah SWT. Suka diulangi sekali lagi, ramai yang kelihatan berdiri betul, mata di tempat sujud, betul rukuk sujud dia, lurus safnya tetapi hatinya tidak lurus, bengkok dan memikirkan hal-hal dunia, hatinya lalai. Ramai sebab kita tak boleh nak buat keputusan yang tepat, tuan-tuan, kita tak tahu. Ya, mungkin kalau kita pergi Mekah, contohnya orang pergi umrah, pergi haji, jutaan orang solat dalam masa yang sama, ya. Ikut imam, Allahu Akbar, imam salat, kita Allahu Akbar, imam rokok, Allahu Akbar, kita berokok, sujud. Sama je perbuatannya. Ya, tak ada yang bercanggah dengan imam pun. Sama, cantik je sujudnya, rokoknya. Ya? Tapi hatinya tak ada bersama dengan Allah SWT. Lalai. Ya? Ha. Lurus safnya tapi bengkok hatinya. Dia sebutkan sini. Hati bengkok, hati tak ingat Allah, hati lalai. Hati lalai. Jadi itu pun tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya. Sebab apa? Sebab ini semua adalah antaranya ialah kerana syaitan telah berjaya membengkokkan hati memikirkan tentang hal keagamaan, hal dakwah, hal-hal yang baik dalam solat. Ini syaitan punya kerja, dia sangat pandai, tuan-tuan. Sangat bijak dan sangat pandai. Ya, kalau kita tak solat, dia tak nak bagi kita solat. Bila kita dah solat, dia kacau kita dalam solat pula. Dia suruh kita lambat-lambatkan solat. Ini kerja syaitan. Dah solat, dia lalaikan pula kita dalam solat. Ya, dia bawa semua benda-benda yang macam-macam. Macam-macam isu. Ya, isu kita dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan yang susahnya, yang senangnya, yang sedihnya. Semua dikompos, semua didatang. Yang baik-baik. Contohnya kalau ustaz-ustaz yang berceramah ni, dia datang ceramah, datang idea-idea nak berita, nak lepas ni cerita apa ni dalam ceramah ni, nak cerita apa benda ni. Dia datang berceramah bukan ceramah macam ni. Dalam solat pun dia ceramah, tuan-tuan, dah start ceramah. Dia cerita pasal ustaz pula. Jadi syaitan ni dia bawa, dia gali, dia korek apa semua peristiwa-peristiwa lama, yang lama-lama tu, dia bawa semua masuk. Dia letak humban-humban dalam solat kita, menyebabkan kita jadi lalai, jadi sehinggalah kita tidak dapat apa-apa dari solat kita kecuali kemurkaan Allah Subhanahu Taala. Kerana Allah Taala sangat murka, sangat marah orang yang solat tetapi tidak khusyuk dan lalai. Baik. Malah syaitan boleh memberi kita ilham dan idea yang baik semasa solat. Barang yang hilang pun boleh diingati semula dalam solat. Ini syaitan punya kerja, dia pandai, tuan-tuan. Sebab apa? Syaitan ni dia nak cari apa? Dia nak cari geng-geng dia. Dia nak cari geng dia supaya sama-sama boleh masuk neraka dengan dia. Sebab dia confirm masuk neraka. Tak ada syaitan yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Man syaitan semuanya masuk neraka. Kecuali jin-jin yang baiklah. Kecuali jin-jin yang baik, yang jin Islam tu. Itu sama macam kita. Dia buat jahat, dia masuk neraka. Dia buat baik, dia masuk syurga. Tapi syaitan ini ialah spesies jin juga, tetapi yang jahat-jahat, yang kufur kepada Allah SWT, ikut tok dia. Tok dia iblis, yang memang telah dijanjikan neraka oleh Allah SWT. Baik. Kemudian di bawah tajuk masa rasmi dan masa khas, disebutkan solat ni ada masa dikira sebagai
sebagai masa rasmi dan masa khas untuk kita mendekati Allah Subhanahu Taala. Ya, masa yang hanya memerlukan beberapa minit sahaja. Mungkin masa yang kita tunaikan solat itu sama ataupun lebih ataupun kurang dari masa kita berada di bilik air memenuhi hajat atau lebih lama dari bilik air masa daripada masa untuk solat. Tuan-tuan, ini untuk peringatan saya lah sebagai penceramah. Orang bercakap ni sebenarnya kadang tidak sempurna juga. Banyak lagi usaha-usaha yang perlu kita lakukan untuk kita perbaiki solat. Tengok di sini tuan-tuan. Kalau kita bandingkan masa solat kita yang disebutkan, ialah kalau kita tengok kalau kita tengok masa yang kita ambil solat subuh. Solat subuh tadi maksimum saya rasa 10 minit lebih kurang. 10 minit je. Kalau zuhur mungkin lagi pendek sebab dibaca perlahan. Biasa Tok Imam bila baca perlahan dia baca pendek-pendek je. Biasanya. Dan kita pula kalau solat seorang, kadang surah pun tak baca. Kadang-kadang. Sebab apa? Sebab nak cepat. Suasana solat tu lain sangat. Jadi bayangkan tuan-tuan, kita ada 24 jam sehari semalam yang kita nak bersama dengan Allah Ta'ala sekitar berapa? Kalau kita ambil 10 minit sehari, satu waktu, kita ambil maksimum 10 minit satu waktu, artinya satu hari cuma kita nak 50 minit je. Ataupun campur yang sunat-sunat apa semua sekali, katalah sejam. 60 minit daripada seluruh waktu 24 jam tu, kita nak 1 jam je. Artinya 23 jam lagi tu kita buat benda yang macam-macam untuk dunia kita. Jadi persoalan di sini, tak boleh ke? Ini persoalan yang disebut oleh pengarang. Tak boleh ke kita nak ambil masa yang hanya sedikit itu, 10 minit itu, fokuslah, tolaklah dunia. Lupakanlah segala urusan-urusan dunia kita. Kenapa? Kita ada 23 jam lagi kat luar tu. Selain daripada waktu solat untuk fikir pasal dunia kita, untuk fikir pasal keluarga kita, untuk fikir pasal bisnes kita, nak fikir pasal macam-macam lagi. Tak boleh ke? Ini persoalan dia. Ini apa yang jawab ni tuan. Kalau masa 23 jam tu kita dah fikir macam-macam, Allahu Akbar, sangat-sangat lemah dan ta'iflah kita ni tuan-tuan. Kalau 10 minit pun yang kita solat tu tak boleh nak fokus betul-betul ingat Allah. Masa bila lagi kita nak ingat Tuhan? Kalau dalam solat yang 10 minit yang setingkat itu pun kita tak boleh nak ingat Allah, macam mana kita nak ingat Allah di tempat-tempat lain? Maka dikira di sini sebagai solat ini adalah masa yang rasmi dan khas untuk kita, untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kata dia, kata pengarang, sedarkah kita hanya waktu solat kita benar-benar terputus langsung dari urusan dunia? Tak ada ibadat lain sama dengan solat, dengan ibadat solat. Ibadat solat ni Allahu Akbar, tak boleh nak buat benda dah. Allahu Akbar start je takbiratul ihram, kita tak boleh nak buat apa-apa dah. Ada hujan ke, ribut ke, petir ke kat luar tu, kita Allahu Akbar tak boleh berhenti, tuan-tuan. Itu punya special solat ini. Tak macam ibadat-ibadat lain. Puasa contohnya. Kalau kita puasa, boleh buat macam-macam masa belum puasa. Jangan makan, jangan minum, jangan buat benda-benda yang membatalkan puasa dah lah. Yang lain boleh buat, tak ada masalah. Haji, zikir, macam-macam boleh bercakap hal dunia dan macam-macam. Tetapi kalau kita solat, mak kita panggil pun tak boleh menyauk contohnya. Bahkan apa nama ni, nak jawab salam tak tahu. Assalamualaikum. Kita dah salat Allahu Akbar. Assalamualaikum. Tak boleh jawab salam tuan-tuan. Walaupun asasnya jawab salam itu wajib. Asasnya. Tapi oleh kerana kita dalam salat, tak boleh nak jawab salam. Jawab salam batal solat kita tuan-tuan. Punya special solat ini. Jadi sebab itulah. Disebutkan sini. Bahawa dengan masa yang hanya sedikit itu, maka kita hendaklah menumpukan perhatian kita betul-betul kepada Allah Subhanahu Taala. Baik. Jadi kalau disebutkan, dibuat kira-kira di sini tuan-tuan, kalau dalam sehari kita ada 24 jam bersamaan 1440 minit. Satu hari 24 jam ada 1440 minit. Purata yang masa diperlukan untuk solat 5 waktu sehari hanyalah antara 45 hingga 50 minit saja. Artinya kalau dikira peratusannya ialah lebih kurang 3% saja daripada masa yang kita ada untuk kita solat. 3% saja. Macam mana kita nak sebut nak apa?
Nah, jawab dengan Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala tanya pada kita, apakah ya, ibadat yang telah kita lakukan untuk Allah, sedangkan Allah Ta'ala jadikan manusia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ya, aku tak jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah aku, kata Allah. Lepas tu kita ibadat 3% saja sehari daripada 24 jam yang Allah Ta'ala bagi. Dan dalam 3%, yang 10 minit itu setiap waktu pun kita tak boleh nak fokus ibadat kita pada Allah Ta'ala. So macam mana kita nak jawab dengan Allah? Ya, macam mana kita nak jawab, ya Allah, aku telah amal ibadah, sedangkan Allah kata kamu buat ibadah betul, berapa minit? Solat 10 minit. Dan 10 minit pun kau lalai dan cuai, tak ingat pada aku, kata Allah. Ha, macam mana nak jawab, tuan-tuan? Macam mana nak jawab? Ha, ini masalah dia. Ini sebab itulah tuan-tuan, kata Allah SWT, ya, kita kena usaha, kena cari jalan, ya, bagaimana kita, ya, untuk dapatkan khusyuk dalam solat ini, kerana dia, ya, adalah satu perkara yang sangat-sangat kritikal. Ya, dengan tempoh masa yang begitu singkat, yang begitu pendek, ya, dalam masa yang pendek itu pun kita masih lagi cuai, ya, tidak ingat Allah SWT, maka kita risau nanti kita tak dapat, ya, nak jawab, ya, soalan-soalan yang dikemukakan oleh Allah SWT di padang mahsyar nanti. Ya, itu yang merisaukan kita, tuan-tuan. Ya. Sebab disebutkan di sini, agaknya berapa minit kan daripada 45 minit tadi, hati kita fokus untuk salat. Ini soalan dia. Di sini, kita tidak berniat untuk bermain dengan angka-angka, tetapi sebagai muhasabah diri dan mencemer diri bagaimana tahap hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Walaupun dari sudut yang lain, ya, Allah Ta'ala bukanlah perlukan masa kita yang panjang sebenarnya. Ya, memang kita, Allah Ta'ala tahu manusia ini penuh dengan dengan tanggungjawab dia, kerja dia dan sebagainya. Ya. Tetapi Allah Ta'ala juga dalam masa yang sama minta kita supaya memberikan fokus dalam tempoh masa yang sedikit itu untuk mengingati dia. Ya, sebab dia tahu kita banyak kerja, banyak urusan dan sebagainya, dan kita tak mampu untuk beribadah sepanjang malam. Ha, kita tak mampu untuk berpuasa sepanjang hari. Ya, dengan kelemahan-kelemahan yang ada pada kita. Ya, tapi Allah Ta'ala tetap menuntut kita supaya solat, dan dengan solat, dengan khusyuk. Ya, kerana khusyuk itu sajalah, ha, yang menjadikan solat kita bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sekadar itulah, kita punya perbincangan untuk pagi ini. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan sedikit sebanyak kekuatan kepada kita, ya, untuk sama-sama kita berusaha, berikhtiar, ya, untuk kita khusyuk dalam solat kita supaya solat kita ini diterima oleh Allah SWT. Jadi tuan-tuan, minta Allah SWT, itu saja. Mudah-mudahan ada kebaikannya, insyaAllah, yang baik daripada Allah SWT, yang lemah, yang kurang. Saya minta maaf yang banyak. Itu rekaman saya sendiri. Aku lukau li hadha wa astaghfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.